countdown. مبروك يتم تقديم هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليزيا مبادرة يديدي ماليزيا وكلاب كرو ماليزيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير هذا العائلان من أكاديمي يوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وصباح الخير. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana muallimah Noni Mariana min SK Cincin Jasin Melaka wa ashabi al-muhtaramah muallimah Wan min SK Taman Alam Megah Shah Alam wal muhtaramah muallimah Hasmita min SK Adhika Raja Krik Perak wal muhtaramah muallimah Asia min SRI Al Ihsaniyah. Al wal muhtaramun al muallimun wal muallimat والطلاب والطالبات والمشاهدون والمشاهدات الأحباء والأعزاء كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم بالصحة والعافية. الحمد لله نشكر الله تعالى لأن في هذا الصباح نجتمع في الفصل الإضافي للغة العربية. الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam kelas tuition online percuma bahasa Arab yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama iDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag macam biasalah nabda majanan wa nabqa majanan abadan abada. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey. Adik-adik, insya-Allah yaum safa nata'allam ma'a. Kejap kita tengok pun siapa ya. Tengok nampak tak yang tengah-tengah tu. Yang merah menyala tu. Siapa agaknya tu eh? Okey, pada pagi ini kita akan belajar bersama dengan muallimah Wan. Muallimah Wan akan bersiaran melalui channel channel beliau lah, channel Muallimah Wan. Okey, sambil itu kita tengok ada berapa orang eh? Baru ada 12 orang, betul ke ni? Okey adik-adik, adik-adik boleh teruskan sharekan lagi link kelas, kelas kita pada pagi ini ya. Ajak lebih ramai lagi rakan-rakan untuk bersama-sama kita belajar bahasa Arab pada pagi ini. Pagi Sabtu ni kan, hari Minggu. Okey. Okey baiklah adik-adik, sebelum memulakan kelas pada pagi ini seperti biasa ingin muallimah ingatkan kepada adik-adik dan para penonton di luar sana agar menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika menaip di ruangan chat kerana bahasa melambangkan kepribadian kita. Okey,
Adik-adik perlu memberi tumpuan ketika Muallimah Wan mengajar kerana adik-adik yang bertuah akan dipilih naik ke konti. Itu yang adik-adik nanti-nantikan kan? Okey. Sekiranya adik-adik dijemput ke konti, pastikan kamera, mikrofon berfungsi dengan baik. Barulah adik menekan link yang akan diberikan di ruangan chat. Sebentar lagi. Nanti habis belajar. Okey. Manakala link vote, link sijil dan link mata kredit pula akan diberikan di ujung siaran juga. Jadi adik-adik teruskan bersama dengan kelas kita pada pagi ini dari awal hingga ke akhirnya. Adik-adik kena tunggulah kan, kita nak belajar kan. Takkan nak mata kredit aja. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil tunggu mata kredit, betul tak? Okey. Baik. Qabla an nabda' ad-dirasah, uridu an akhbirakum khabran muhimun jiddan. Ma huwa? Istami'u jayyidan. Okey. Sekejap. Kita tengok ada berapa ramai. Ada Aisyah, Naziah, Hazika, Nazira, Inas, Syaima. Okey, bagus. Dah share. Okey, terima kasih. Okey, suka untuk muallimah maklumkan adik-adik yang setia menonton ataupun mengikuti kelas kita pada hari ini, adik-adik akan mendapat 3 mata kredit. Ini dah biasa dah. Adik-adik dah tahu kan? Adik-adik yang dah biasa ikuti kelas akan tahu tentang mata kredit. Okey. Sistem mata kredit ini adalah sebagai penghargaan kepada adik-adik yang rajin dan setia mengikuti kelas-kelas dan anjuran IU. Pelbagai hadiah boleh ditebus melalui pengumpulan mata kredit tersebut. Hadiah apa? Okey, hadiah adik boleh rujuk portal IU. Okey, adik boleh tengok dekat sanalah. Hadiah apa yang ditawarkan di sana. Okey, caranya macam mana? Caranya ialah adik-adik perlu klik pada link yang akan diberikan pada penghujung kelas dengan memasukkan username presenter beserta dengan 5 digit kod. Okey, 5 digit kod yang adik masukkan tu akan diberi secara berperingkat. Muallimah tak akan bagi sekali arum sekaligus akan diberikan secara berperingkat-peringkat. Jadi adik kena tunggulah, kena stay tune, tunggu sampai habis. Muallimah Hasnita akan beri link di hujung kelas nanti. Yang pasti adik-adik mesti setialah dari awal hingga ke penghujung kelas kita. Okey, satu lagi peringatan ya. Okey, satu lagi peringatan. Adik-adik tidak dibenarkan menulis nombor kod yang diberikan di ruangan chat. Ini dah banyak kali dah bari beritahu ni kan. Adik-adik hanya boleh menulis di buku nota sahaja. Okey, sekiranya didapati adik-adik menulis nombor kod di ruangan chat, tu mata-mata gelap kita tu, Muallimah Hasnita akan block adik sekejap ya. Block 5 minit je. Okey, adik-adik kena ingatlah. Okey, jangan sekali-kali menulis kod di ruangan chat. Okey, sebelum kita sebelum Muallimah serahkan kepada Muallimah Wan, okey, Muallimah ingin sharekan kod yang pertama dan kedua. Okey, adik-adik bersedia ya? Sediakan pen, pensel dan kertas. Okey, kod yang pertama ialah A9. Okey. A9. Okey. Baiklah. Sebelum tu, sebelum menyerahkan sesi yang seterusnya kepada Muallimah Wan, okey, Muallimah nak nyanyi sikit ah. Nak intro sikit eh. Kita intro sikit. Okey, adik-adik dengar tau. Okey. Sabahal khair, sabahan nur, masa'al khair, masa'an nur, ahlan wa sahlan, ahlan bika, ahlan biki. Okey, kita dengar apa yang Muallimah Wan nak ajar hari ni ada kaitan dengan lagu tu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti kelas Bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Muallimah Wan. Falyatafadhal mashkura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukran li ra'isatil jilsah al-muhtaramah muallimah Noni wal-muhtaramah muallimah Hasnita wal-muhtaramah muallimah Asia wa shufuful muallimin wal muallimat al-a'izza at-tullab wat-talibat wal-musyahiduna wal-musyahidat al-ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, adik-adik, marilah kita memanjatkan berbanyak-banyak kesyukuran kehadrat Ilahi ya, kerana alhamdulillah pada pagi yang as-sa'adah, yang berbahagia ini, insya-Allah yaumus sabt pada hari Sabtu, as-sabahus sabt pada pagi Sabtu ini ya, kita masih lagi diberikan peluang, diberikan kesempatan masa untuk mengikuti kelas live bahasa Arab ya. Ayu, anjuran IDD Malaysia, okey, Akademi YouTuber Malaysia yang dibawakan khas ya, majanan secara percuma sahaja tanpa bayaran oleh sukarelawan guru-guru YouTuber Malaysia. Okey. Muallimun al-lughah al-arabiyyah. Okey. Jadi adik-adik, majlis ini ya, majlis ilmu ini dinaungi oleh para malaikat ya. Betapa bertuahnya kita berada dalam majlis yang dinaungi oleh para malaikat ya. Jadi sebelum muallimah meneruskan atau terus kepada tajuk yang kita nak pelajari pada hari ini, eloklah sebelum itu ya. Muallimah nak tanya dulu kullukum jami'an. As'alu kullukum jami'an, kaifa halukum al-yaum? Ya, cuba adik-adik tulis kat situ, kaifa halukum. Apa khabar adik-adik pada hari ini? Kaifa halukum jami'an. Okey, wa arjulakum bisihah wal khair was sa'adah. Ya, muallimah mengharapkan agar adik-adik dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berbahagia ya pada hari ini ya. Jadi qabla nabda dirasatina al-yaum, jadi sebelum kita meneruskannya, kita nak mulakan kelas kita. Jom ya adik-adik, kita kongsikan lagi ya, adik-adik kongsikan lagi link kelas ini kepada rakan-rakan lain ya, supaya mudah-mudahan rakan-rakan yang lain pun dapat manfaat yang sama sebagaimana yang adik akan dapat perolehi nanti di dalam kelas ini ya. Okey, ingat hashtag ini, kita. Naam. Ada adik-adik kita jawab ni. Amir jawab baik, alhamdulillah. Hazira ana bil khair, alhamdulillah. Adik Ika dan Lisa Akil, ana bil khair, alhamdulillah. Insya Allah, ana bil khair. Pandai dia punya. Pandai. Bahasa Arab dah bagus ni, alhamdulillah ya. Itulah kita harapkan ya, makin bertambah baik bahasa Arabnya. Ya, dah makin berani, dah confident dah. Tengok adik-adik dia dah makin yakin dah nak tulis dah jawapan dalam bahasa Arab, sama ada guna apa transliterasi ke. Yang paling penting, muallimah boleh faham bahawasanya adik-adik dah mula berada dalam tahap yang lebih baik ya, hasil daripada kelas-kelas live yang adik-adik ikuti ya, kerana kita sayang bahasa Arab ya, kerana bahasa Arab itu ialah lughatul Quran ya. Okey, jadi seterusnya ya adik-adik, pada hari ini, adik-adik lihat semua ya, tengok pada pada slide yang muallimah sharekan ini ya. Ini ialah apa ni? As-surah Shufuful Muallimu al-lughah al-arabiyah ya. Ini adalah barisan guru-guru bahasa Arab ya. Untuk tengok yang pertama, dah berapa tingkat? Maksudnya dah semakin ramai guru-guru muallimu al-lughah al-arabiyah yang mengajar untuk kelas live bahasa Arab ya. Tulis apa? Ana YouTuber Lughatil Arabiyah ya. Jadi adik-adik akan insya-Allah akan sentiasa ada tenaga pengajar ataupun guru-guru muallimu al-lughah al-arabiyah yang akan adik-adik ikuti nanti dalam kelas seterusnya. Naam. Kalau adik-adik perasan kan,
Ada muka baru kat bawah tu kan? Naam, betul. Nampak tak muka-muka baru yang nampak fresh, nampak segar kan? Ya, yeah, fresh. Fresh. Okay, seterusnya. Qabla nabda, kita baca. Hayya nakra' ad-du'a ma'an. Jom kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftaf alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Muallimah Noni, mudah-mudahan ya dengan doa yang kita bacakan tadi, majlis ini berkati dan kita dipermudahkan dari segi kefahaman. Okey, seterusnya. Ha, ya, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta ya. Jadi sebelum nak bercinta ataupun nak kenal lebih dekat, jadi Muallimah perkenalkanlah diri Muallimah terlebih dahulu ya. Okey, nama Muallimah yang penuh ya, Wan Salsabila binti Wan Nuruddin, atau di channel YouTube Muallimah Wan ya. Muallimah memperoleh ijazah sarjana pengajar Islam di UKM pada tahun 2007, ijazah sarjana muda bahasa Arab dan kesusteraan di Universiti Islam Antarabangsa pada 2004. Dan kemudian untuk membolehkan Muallimah menjadi seorang guru, Muallimah memperoleh diploma pendidikan Malaysia at IPG Pendidikan Islam Bangi 2010. Okey. Okey, Muallimah menjadi guru ataupun telah menjadi sebagai guru bahasa Arab selama 11 tahun ya. Dan juga Muallimah merupakan penulis buku-buku antologi, dan juga Muallimah masih lagi ya sedang menyambung pengajian di peringkat kedoktoran. Okey, jadi adik-adik, ini adalah serba sedikit ya tentang biodata diri Muallimah. Okey. Jadi seterusnya, ha, ya, supaya adik-adik semua bersemangat. Ya, Muallimah Noni ya, jom kita dengarkan dahulu. Ini wajib ya. Nah, ini lagu wajib. Adik-adik pun dah kenal siapakah ini Muallim Hazar ya. Okey, hayya nastami'u ma'an. Ha kan? Hayya nastami'u ma'an. Hayya bil arabiyyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya nadrusuha. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya darusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Lima Noni. Okay. Okay, kita kembali lagi. Okey. Ha, adik-adik ya, sebelum itu ya, tadi Muallimah Noni ada menyebutkan tentang sistem kredit. Jadi inilah antaranya, antara hadiah ya yang akan adik perolehi. Ha, ini contoh sahaja. Okey, mungkin yang Muallim Hazar dah habis. Okey. Jadi ada lagi yang lain yang adik-adik boleh rujuk di
laman web IU ya. Okey, seterusnya ini dia. Tak sempat nak tanya dah. Tadi ya, Muallimah Noor ni ada sebutkan ya adik-adik. Tadi cuba adik-adik agak. Dah tahu dah. Muallimah dah buka terus dah tajuknya ya. Tadi Muallimah Noor ni, Masya Allah, dengan suara yang merdu menyanyikan lagu apa tadi? Yang berkaitan dengan At-Tahiyyah wal-Lughatul Fasl. At-Tahiyyah wal-Lughatul Fasl. Okey, cuba adik-adik tulis apa maksudnya. Adik-adik dah pernah, mungkin ada yang dah belajar. Kalau yang dah belajar, cuba tulis apa yang dimaksudkan dengan At-Tahiyyah wal-Lughatul Fasl. Kita tengok siapa yang cepat. At-Tahiyyah wal-Lughatul Fasl. Ada yang dah tulis dalam tulisan Arab ni, Muhammad Amsyar. Hazika Nadira, siapa menyapa dalam kelas? Dia tanya macam tu. Okey, siapa menyapa dalam kelas? Dia tanya betul ke tak tu agaknya? Okey, ada lagi yang lain? Belum ada nampaknya. Okey, At-Tahiyyah. Okey, At-Tahiyyah ni hampir tepat lah. Siapa menyapa ataupun sebenarnya kita kata ucapan ya. Ucapan harian yang biasa kita ungkapkan kepada rakan-rakan kita, kepada guru kita ataupun kita kata percakapan yang mudah. Wal-lughah al-fasl maksudnya bahasa di dalam kelas. Ya, ungkapan yang kita gunakan semasa adik-adik berada di dalam kelas. Jadi kita nak tahu kan? Kan bila kita belajar bahasa Arab, kita nak cuba gunakan bahasa tersebut. Azah. Itu yang terbaik ya, Mumtaz ya. Kita cuba belajar. Ni Adelia ni, Mawan. Adelia Alisha, bahasa di dalam kelas. Dia tanya macam salam. Betul, sahih. Yang ni Amir, Amir salam dan bahasa kelas. Okey, Aisyah Azha, salam dan bahasa kelas juga. Wan Roziana, bahasa di dalam kelas. Bahasa di dalam kelas. Ungkapan yang kita digunakan dalam kelas. Ayat yang kita gunakan apabila berada di dalam kelas. Okey, yang ini. Okey, mungkin juga sebelum itu yang mungkin ada yang tertanya, ini tajuk apa ni sebenarnya ni? Tajuk maksudnya daripada tahun berapa? Okey, untuk tahun satu ada ya tajuknya At-Tahiyyat wa Tarhibat. Sama juga. Cuma terhadlah ya, penggunaannya terhad, tapi Muallimah rangkumkan juga di sini dan Muallimah campurkan ataupun calibrate dengan kafa darjah tahun 3. Itu lughatul fasl. Untuk sukatan kafa tahun 3 ya, tapi perkataan tersebut atau kalimah ataupun ayat tersebut memang adik-adik akan biasa guna. Jadi benda tu akan jadi satu benda yang lazim ya. Labs. Okey, tengok ya adik yang pertama ni. Maklima suka ya kalau tajuk begini. Kenapa? Sebab bila tajuk begini sebenarnya kita kena bercakap ataupun menuturkan dengan penuh perasaan. Barulah terasa auranya kan? Macam Maklimah Noni nyanyi tadilah kan? Kalau cuba, kalau Maklimah Noni cuba macam-macam ni je. Sabahal khair. Agak-agaknya best ke? Tak ada perasaan. Okay, tak ada perasaan keras gitu. Okey, jadi kita yang pertama ya, istami'un jayidan atau yang dah biasa, okay, kita baca sama-sama, kita betulkan sebutan ya. Ataupun kalau yang dah betul, alhamdulillah. Sabahal khair. Sabahal khair. Sabahal khair. Okey, jawabuha sabahan nur. Sabahan nur. Sabahan nur. Okey, yang biasanya susah sikit macam ni lah, khair tu. Kho, susah sangat untuk lidah Melayu tu utamanya. Khair. Sabahal khair. Lembut je kan sebab murid perempuan. Sabahan nur. Ya. Jadi adik kena mulakan dulu. Apa maksud dia sabahal khair, sabahan nur? Dah mesti dah tulis. Cepat je tu tulis tu. Apa maksud dia? Selamat. Selamat apa? Selamat. Sekarang. Selamat. Ada tu Hazira, selamat Hazika pagi. Cakap apa? Selamat pagi. Sabahal khair, selamat pagi. Jawabnya sabahan nur. Selamat pagi. Ya. Cempaka tu cakap selamat pagi. Ini ungkapan biasa. Jangan pula kalau dah lama jarang guna kan, kita dah mula
apa ke bondo tu. Ha, kan susah. Jadi kita biasakan kan. Mak Alimana ni kan kena biasakan. Yeah. Selalu saja. Okey, seterusnya. Kita tengok yang kedua. Ha, ini. Ha, ni garau sikit lah. Lelaki kan. Ha, tapi murid-murid. Ha, masak al-khair. Ha, macam mana agaknya Mak Alimana ni? Kita dengar suara Mak Alimana ni lah. Ha, nak jawab eh. Ha. Masa An-Nur. Ha, tu ha, dia. Kan. Ha, guru-guru lelaki jawab ya. Masa An-Nur. Okey. Masa Al-Khair. Masa An-Nur. Ma makna ha? Apa maksudnya? Ha, tengok ni. Dia tengah apa ni? Ha, ini ialah tengah macam beriadah kan? Masa Al-Khair. Masa An-Nur. Maksudnya selamat petang. Okey. Selamat petang. Untuk bahasa Arab ya. Diguna juga kalau pukul... Okey, tiga petang, ha, kita guna masa al-khair. Jawabuha, masa an-nur. Okey, kalau pukul 8 malam, kita guna apa? Sama juga, masa al-khair, masa an-nur. Contohnya, adik-adik jumpa kawan ke kan? Katalah ada urusan ataupun ibu jumpa kawan. Ha, ibu akan cakap, masa al-khair, masa an-nur. Selamat petang. Okey, seterusnya... Kita terus. Ha, ni tengok ya. Kita dengar suara muallimah Asia lah. Ha, kan? Kita cuba. Tafadhali. Okay, syukur muallimah Wan. Yang lelaki ya muallimah Wan. Tusbihu alal khairi. Lepas tu jawabuha. Wa anta min ahlihi. Ah, nampak tak suara ibu dia tu macam gembira sikit. Kan sebab apa? Anaknya dah nak tidur, ya. Adik-adik ya, adik-adik nak tidur kan. Biasanya ibu kata wa anta min ahlihi. Okey, memang secara umum kita kata tusbihu alal khair wa anta min ahlihi, bermaksud bila kita nak tidur kita ucap selamat malam. Okey, tetapi sebenarnya ungkapan ini sebenarnya lebih luas lagi, bermaksud mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kepada kebaikan. Tetapi adik faham, nak tidur, adik cakap dekat ibu salam ke apa kan? Peluk ibu, cakap tusbihu alal khair wa anta min ahlihi. Ha, mama biasa akan mendoakan yang baik-baik untuk anak kan? Okay, Nuasil. Okay, seterusnya kita sambung lagi. Ha, ahlan wasahlan. Okey, kali ni Mak Alimana ni kita nak tengok. Okey, kita nak tengok apa yang adik-adik faham tentang kalimah ungkapan ahlan wasahlan. Ha, cuba adik-adik tulis. Okey. Ma makna ha? Adik-adik. Ma makna ahlan wasahlan? Ada yang respon tak? Ahlan wasahlan. Apa khabar? Belum lagi, tak sampai lagi. Tak sampai itu tadi tu, itu belum tu. Ada ni. Okay. Wan Rosiana, Wan Osman. Selamat datang. Okey, selamat datang. Ya. Hazika, selamat datang. Dah ada dah. Okay. Dah ada yang jawab. Ya? Ahlan wa sahlan. Biasanya kita akan cakap dengan suara yang gembira lah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ha, jarang kita cakap. Pernah tak adik-adik dengar adik datang ke, adik sampai ke rumah seseorang ke, dia cakap ahlan wa sahlan. Ha, nampak tak macam tak ikhlas dia kan? Nak terima ke tidak ni ya? Jadi mengalu-alukan. Ahlan wa sahlan. Okey, cuba-cuba Mak Alimana ni. Ahlan wa sahlan. Ha, nampak tak? Ahlan wa sahlan. Ha, nampak tak? Lain kan bunyinya kan? Bila dengar pun adik-adik rasa seronok. Ha, betul lah dia mengalu-alukan kedatangan aku ya. Dengar tak tadi masa mula-mula Mak Alimah Noni nak mula bagi salam, kemudian Mak Alimah Noni kata ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ha, maksudnya Mak Alimah Noni sangat-sangat mengalu-alukan kehadiran adik-adik ke kelas live pada pagi ini. Okey, seterusnya. Ha, ini biasalah macam Mak Alimah tanya tadi, kaifahaluka? Ha, kaifahaluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, saya
sihat. Okey, kalau perempuan pula? Kaifa haluki. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Ka dengan ki saja ya adik-adik ya. Ni ada ni, ada adik yang bertanya ni. Apa khabar? Kaifa halukum kan? Ah, dia tanya macam tu. Okey, ada, ada. Jangan risau. Ha, kat sini. Laju cepat dia tanya persoalan bagus ya. Otak-otak sudah bersambung. Jahit-jahit dia nak cuba connect tu eh. Okey, ha, Naam ada pun. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Okey, apa beza dia? Kaifa halukum? Apa khabar semua? Ha, itu maksud dia. Apa khabar semua? Ha, kan? Ada ada dua orang kan? Ha, dalam bahasa Arab dua orang itu dikira ramailah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Apa khabar semua? Ha, sama ada dua-dua ya, mereka menjawab ataupun salah seorang menjawab, dia akan jawab bagi pihak ya, nahnu bi khair. Alhamdulillah, kami dalam keadaan sihat. Okey, seterusnya. Pergi lagi. Ha, yang ini. Okey, dalam kelas ya, di dalam kelas. Yang itu tadi tahiyyah. Okey, yang ini ialah di dalam kelas. Ha, ya, kalau adik-adik nak tanya, contohnya ya muallimah, ya muallimah, indi soal. Ha, ha, na'am, muallimah Hasnita. Ha, tafaddal, mungkin kita nak dengar suara muallimah Wan. Ha, ha. Baik. Ya muallimah, indi soal. Tafadhal bisual. Ha, nampak tak ada lain ya? Ha, nampak tak ada lain tune dia. Murid lelaki tanya, ni kamu adik-adik biasa ni ya? Wahai, wahai ya. Wahai cikgu, saya ada soalan. Atau in English, teacher, I have a question. Saya ada soalan. Tafadhal bisual. Ya, silakan. Ataupun yes, please. Ha, kan? Ya, silakan. Tafadhal bisual. Okey, tanyalah. Ha, okey, tafadhal bisual. Okey, tanya apa dia? Ha, ya? Jadi adik-adik ingat. Ingat ya. Cuba ingatkan dalam minda kamu, ya muallimah, indi soal. Mudah je ya. Ya muallimah, indi soal. Tafadhal bisual. Ha, okey, silakan bertanya. Okey, cikgu, saya ada soalan. Ha, kan macam tu. Okey, seterusnya. Ha, kita nak tengok sebab ini kita akan lihat perbezaan. Yang tadi ingat ya, yang ini untuk murid lelaki. Okey, sekarang kita tengok pula murid perempuan. Ha, kawan sebelah dia tanya pula. Okey, kita cuba. Ya muallimah, indi soal. Ha, soalan masih sama ya. Cuma bila muallimah jawab sahaja. Naam, tafadhali. Ha, kan? Tafadhali bisual. Tafadhali bisual. Silakan. Maksudnya yang sama, cikgu, saya ada soalan. Saya ada satu soalan nak tanya. Okay. Tafadhali bi soal, silakan. Okey? Yang bertanya ini ialah perempuan. Jadi perempuan ni, ini muallimah ingatkan mudah ya untuk adik-adik pun ingat. Okey? Sebab perempuan lembut kan? Jadi tafadhali. Tafadhali. Kalau tadi tafadhal. Bunyi macam tegas. Lelaki kan? Macam itulah lebih kurang cara untuk mengingat. Okay. So yang ini I have a question. Sekarang tengok pula. Ini nak keluar. Ini biasalah kan? Kadang-kadang kita rasa nak ke tandas. Apa ayat yang paling mudah untuk adik-adik ingat? Ya muallim, ismahli bil khuruj. Ya muallim, ismahli bil khuruj. Ya muallim. Apa makna dia? Ya muallim. Ada tak muallimah Noh ni? Adik-adik yang tulis. Apa maksud dia? Dia tengok? Belum lagi lah nampaknya. Belum lagi. Masih di kaifah halukum tadi ni ha. Oh. Ni Hazikan ni. Hazikan Adira ni cakap nak pergi ke tandas dia kata. Betul. Kita biasa nak keluar eh. Sini umum boleh guna ke mana-mana saja. Biasa nak keluar tandas lah kan. Tapi ada setengah murid kan Alimah Wan. Kalau murid Alimah Noh ni selalu je ustazah tandas, ustazah tandas. Awak ni ya ustazah tandas pula.
dia dah apa itu kita kata mudah diguna mudah. Betul. Asyik dah cepat je. Kita sebenarnya dah faham. Kita faham tapi kadang-kadang bila jadi terbiasa kadang kita rasa ish kena perbetulkan ya. Ustazah tandas jadinya. Ustazah nak ke tandas apa je salahnya? Kan? Okey, ya muallim. Ismahli bil khuruj. Kat mana-mana pun tak apa. Jadi ayat ni adik-adik boleh guna kat mana-mana. Nak pergi bilik guru ke contohnya, nak pergi tolong cikgu ke, boleh guna. Ya, sebab itu ayatnya umum lah yang nak keluar. Cikgu, wahai cikgu, izinkan saya ke luar. Okey? Ya muallim. Adik-adik perasan tak ya ni? Ha, bahasa Arab kan kalau dia nak menyentuh secara apa kita kata secara personal, maksudnya secara lebih memfokus pada seseorang. Contoh ya Ali. Dia kan guna begitu. Muallimah Noni ya. Ya Ali. Ya Muallimah Noni. Gitu nampak tak? Ya tu wahai. Ada dalam bahasa Melayu pun kita terjemah sebagai wahai. Nampak? Ni ada. Adilia Alisha cakap. Ya Muallim ismahli bil khuruj. Dia translate sekali wahai guru. Izinkan saya keluar, dia kata. Naam, sahih. Lepas tu, betul. Nur Aisyah Naziha, izinkan saya ke tandas. Okey, dia terfokus. Ni Hazika Nadira ni kata, kalau perempuan tafadoli bil khuruj, dia kata. Izinkan saya pergi ke tandas. Semua ke tandas lah, banyakannya. Itu tempat biasa lah kan. Takkan nak pergi ke kantin kan waktu belajar. Betul juga tu. Okey betul. Tafadhal bil khuruj. Silakan keluar. Ataupun yes please. Macam gitu. Okey betul. Tadi adik siapa yang cakap lagi ke depan ya. Untuk perempuan dia kata tafadhali. Naam sahih. Tafadhali. Tengok ya. Ya muallim ismahili. Izinkan saya. Ya muallim ismahili bil khuruj. Wahai cikgu, maafkan saya ataupun izinkan saya keluar. Nak keluar ke tandas ke, ke mana-mana ke, maksudnya beritahulah bil khuruj. Kalau nak tambah sedikit, bil khuruj ila SPBT contohnya, nak ke buku tag, urusan dengan cikgu buku tag contohnya, bil khuruj ila, tambah sikit je. Ataupun ismahili bil khuruj itu pun sudah memadai. Okey. Yang bercakap ini ialah murid perempuan Talibah. Jadi tafaddali bil khuruj. Bil khuruj. Kan bunyi huruf belakang bunyi belakang biasanya dimatikanlah bila kita bercakap. Tafaddali bil khuruj. Silakan ataupun yes please. Okey. Seterusnya kita tengok lagi, ya. Ya ini nak ke mana pula ni? Ya muallimah, ismahli bidduhuli. Ismahli bidduhul. Apa makna ha? Cuba kita tengok, ada tak adik-adik yang boleh teka apakah yang dimaksudkan dengan ismahli bidduhul? Apa maksud dia tu adik-adik? Ada tak adik-adik yang jawab? Ismahli bidduhul. Mana makna duhul? Kalau tadi khuruj kan? Ada duhul pula. Ada tak? Nak bagi nak apa nak perlukan pembayang ke? Izinkan saya keluar lagi. Izinkan saya keluar lagi. Tadi yang tadi. Yang tadi tu. Kalau keluar, kalau khuruj keluar, lawan dia, lawan. Noni dah bagi pembayang tak? Ada Dania ni. Adilia Alisha kata, wahai guru, izinkan saya masuk. Kan cikgu sudah mengajar. Hazika, boleh saya jawab soalan? Yang mana satu ni? Amir, izinkan saya untuk masuk. Dayang Nur Adriana, wahai muallimah, izinkan saya masuk. Dah. Kebanyakan dia jawab masuk dah. Dah jawab. Tengok muallimah sedang mengajar kat depan ni. Jadi takkanlah masuk macam tu saja kan. Seeloknya ketuk pintu dan bagi salam dan cakap, ya muallimah ismahli bidduhul. Izinkan saya masuk. Kena tanyalah, kena minta izin juga nak masuk ya. Jangan suka-suka hati masuk ya. Itu adab lah ya. Adabnya ismahli bidduhul. Okey. Jadi adik-adik macam biasa, murid yang bercakap ini ialah lelaki. Tafadhal
bidukul. Tafadhal bidukul. Ya, silakan masuk. Ataupun yes, please. Okay. Dan yang terakhir kita nak tengok pula, ya, al-akhir dari okay, murid perempuan pula. Macam mana jawapannya? Okay. Tengok ya yang terakhir. Yang terakhir kita dengar Mu'alimah Noni lah. Okay. Mu'alimah Noni jadi murid pula. Okay. Ya, Mu'alimah, ismahi li bidukul. Haa, na'am. Okay, best-best suara Mu'alimah Noni dia boleh buat kecil, dia boleh buat besar eh. Haa, kan? Tafadhali bidukul. Ya, silakan masuk. Ya, adik-adik. Jadi, kalau adik-adik perhatikan tadi untuk lughah fil fas, lughatul fas untuk kebanyakannya melibatkan yang Mu'alimah tunjukkan tadi melibatkan memohon izin. Jadi jawapannya sama ada tafadhal ataupun tafadhali. Key-nya, kunci. Mu'alimah nak bagi kunci dia. Tafadhal untuk lelaki. Tafadhali untuk perempuan. Tak kira lah lelaki tu siapa, guru lelaki, murid lelaki, pekerja lelaki. Asalkan lelaki guna tafadhal, memberi kebenaran ataupun mempersilakan, ya. Okey, kalau perempuan lembut kan, Mu'alimah sebut lembut, tafadhali. Okey, tafadhali. Ini Mu'alimah. Nah, Mu'alimawan. Ni Hazika Nadira kata dari tadi saya lihat kalau perempuan kena tambah huruf ya. Naam, sahih. Pandai dah pandai buat dah pandai buat conclusion, dah pandai buat rumusan. Betul. Itu Mu'alimah sebut tadi. Ini Mu'alimah dengan anak-anak murid Mu'alimah. Kalau Mu'alimah ajar, Mu'alimah kata perempuan ni kan lembut. Jadi tambah ya kan, ya tafadhali. Mana ada kita kata tafadhali? Kan? Tak betul kan? Macam tak kena. Yeah. Kan? Cuba dengar Mu'alimah Noni sebut tafadhal untuk tafadhali perempuan. Macam mana? Tafadhali. Nampak? Dia panjang sikit. Dia panjang. Jadi dia lembut. Dia bukan ke atas, dia ke bawah. Okey, bagus. Ya, nampaknya adik-adik dah mulai faham dan dah boleh buat in general, orang kata secara kesimpulan umum. Itu bagus tu. Ya. Jadi mudah dari segi adik nak nak cuba kaitkan dengan pengetahuan yang adik ada. Okey. Jom naik konti. Siapa nak berborak, nak bercakap dengan Mu'alimah? Jom naik konti. Okey, Mu'alimah Wan. Sebelum kita naik konti, Mu'alimah Noni nak sharekan kod yang ketiga lah. Naam, tafadhali. Tadi satu dan dua kan. Okey, kod yang ketiga ialah 8 eh. 8. Samaniyah. Okey. Untuk peringatan Mu'alimah nak beri peringatan kepada adik-adik yang ingin naik ke konti. Okey. Pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik, barulah menekan link yang akan diberikan di ruangan chat. Okey. Kemudian pastikan sound YouTube telah dimutekan pada speaker untuk elak suara bergema ataupun suara jadi double. Jadi macam tak sedaplah dengar bunyi kan. Dan murid perempuan pula pastikan pakai tudung dan menutup aurat dengan sempurna. Okey, jangan lupa sebut nama dan nama sekolah. Okey, sekejap lagi Mu'alimah Hasnita akan pastekan link di ruangan chat. Mu'alimah Hasnita dah paste ke belum? Nampaknya dah ada tu. Mu'alimah Hasnita dah pastekan link, jadi adik-adik bolehlah bersama-sama Mu'alimah Wan di konti. Okey. Ada tak adik-adik kita yang nak naik ke konti? Hayya. Natakallam. Jom kita cakap bahasa mudah sahaja. Hayya. Kita cuba. Kita bersembang-sembang hari ni. Sembang-sembang. Dah ada. Okey, assalamualaikum adik. Waalaikumsalam Mu'alimah. Mu'alimah sihat. Alhamdulillah sihat. Adik sihat. Kaifa haluki? Alhamdulillah ala bil khair. Ahsanti. Okey adik, Mas Muki. Ismi Kayunisa binti Abdul Rahman min SD Betang Perdana Pulau Pinang. SD Betang Perdana. Okey. Mu'alimah serahkan kepada Mu'alimah Wan ya. Nampaknya adik ni dah. Okey.
Kaifa halukum? Tafadhali. Alif aw ba? Alif alhamdulillah nahnu bi khair. Ba alhamdulillah ana bi khair. Okay, al-ijabah as-suhihah, jawapan yang betul. Alhamdulillah nahnu bi khair. Alif. Ahsanti. Alhamdulillah nahnu bi khair. Lancar sahaja ya. Alhamdulillah. Bagus adik. Okey adik. Okey, syukran. Okey, amin. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya. Kita ada lagi. Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam. Okey, adik. Mas Muki. Ismi Adilia Alisha binti Masyarizan wa ana tilmizatun SKKLIA. Oh, SKKLIA. Okey, teruskan dengan Mu'alimah Wan. Okey. Ya Mu'alimah, indi soal. Al-ijabah as-suhihah. Okey, ayyuhuma sahih? Yang mana yang betulnya? Alif aw ba? Alif tafaddal bis su'al, aw ba tafaddali bis su'al. Al-ijabah as-sahihah. Okey, jawapan yang betul? Alif tafaddal bis su'al. Ahsanti, ya. Ahsanti tafaddal bis su'al. Sebab yang bertanya ialah murid lelaki. Pandai adik. Okey adik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada lagi tak Mu'alimah? Naam. Kita? Naam. Adik. Ada lagi. Okey. Waalaikumsalam. Lebih min Sekolah Kebangsaan Kepong Kuala Terengganu. Sekolah Kebangsaan Kepong. Nur Hidayah Aina ya. Okey. Kepong bukan Wan. Hanya di Kuala Lumpur ya. Kepong di Terengganu pun ada. Okey. Ya Muallim, ismahili bil khuruj. Ayyuhuma sahih? Alif aw ba? Alif. Tafaddal bil khuruj. Ba. Tafaddal bil khuruj. As-sahih? Tafaddal bil khuruj. Alif. Naam, ahsanti. Ni saja Mu'alimah nak tanya. Hidayah. Kenapa ya Hidayah pilih alif? Limaza? Kenapa? Tafaddali. Kenapa Hidayah pilih? Kenapa tak tafaddali bil khuruj? Bukan tafaddal. Di perempuan. Naam. Sangat tepat jawapan yang tepat ya. Jawapan yang tepat. Ahsanti. Okey. Al-akhir ya. Al-su'alul akhir ya. Soalan yang terakhir. Naam. Ada? Hal indana? Okey. Cempaka. Ini tak payah perkenalkan diri. Okey. Cempaka. Cempaka. Kaifa haluki? Ana bi alhamdulillah ana bi khair. Ahsanti. Okey, serahkan ini kepada Mu'alimah Wan. Tidak perlu diperkenalkan lagi ni. Sudah maklum. Okey, ya Mu'alimah, ismah li bidduhul. Ayyuhuma sahih? Yang mana yang betul? Alif atau ba? Alif. Okey, cuba bacakan. Mungkin bidduhul. Ahsanti tafaddal bidduhul. Dan daripada suara cempaka tu Mu'alimah dengar cempaka sangat yakin. Alhamdulillah ya. Sebab Mu'alimah dah rumuskan tadi, dah beritahu tadi tentang tafaddal dengan tafaddali. Alhamdulillah. Nampaknya sangat mudahlah untuk mereka. Mu'alimah ni ada lagi ke? Kalau tidak Ustazah, Mu'alimah nak tanya secara spontan. Ada dua orang lagi. Boleh? Ini spontan. Spontan. Itu dia. Assalam. Adik daripada mana ni? Yang dua orang ni? Ismi Nurhazika Nadira. Wa ismi Nadila Nurhaliza. Nahnu min SK Pekan Putatan Penampang Sabah.
Wah, yeah. Masya Allah. Adik kembar ni, adik kembar eh. Adik kembar. Okey. Yang pertama kita mulakan dulu dengan adik Hazika. Ya. Naam, okey. Ini mudah sangat ya. Sabahal khair. Sabahan nur. Okey. Seterusnya. Kaifa haluki? Ana bil khair. Nah, tambah di depan saja. Alhamdulillah ana bil khair. Ahsantu ma jayid ya. Walaupun usul muallimah tanya secara spontan pun adik-adik boleh jawab dengan bagus. Alhamdulillah ya. Ini perbualan mudah ya. Alhamdulillah. Jadi okey, jadi setakat itu ya untuk kelas kita pada hari ini ya muallimah Noni. Okey, jadi adik-adik, sebagaimana yang tertera, macam biasa, sebagaimana yang kebiasaannya ya. Segala kalau adik-adik ada pandangan, okey, kok-koklah adik-adik rasa apa yang dia nak belajar ke, ada lagi yang dia nak tahu ke, adik-adik boleh utarakan sekejap, pandangan. Maklumkan. Terima kasih untuk kita ucapkan untuk adik-adik yang dua orang ni. Awal tak sempat minta maaf banyak-banyak adik Muhammad Izzikri ya. Tak sempat. Tak apa, nanti lain kali. InsyaAllah. Okey, terima kasih adik. Terima kasih. Cakap perempuan. Oh, ada lagi. Kalau tidak kita naikkan semua tadi kan. Alahai. Yeah. Tak apalah, baksa. Mungkin kena buat bersiri pula. Bersiri pula untuk percakapan saja. Masa ni, masa suntuk. Maaf, cemburu. Masa cemburu. Okey ya. Jadi sebagaimana biasa adik-adik, jika adik-adik ada pandangan ya, boleh utarakan pandangan dan juga membuat undian dan berikan vote 5 bintang untuk Muallim Hazar. Ya, di mana di tini.cc vote MH Muallim Hazar ya. Dan seterusnya adik-adik, ini kalau adik-adik contohlah adik-adik ada pandangan kata apa nak belajar ke, mungkin ya, mungkin kita boleh pertimbangkan. Okey, dan seterusnya juga, ini ialah link-link untuk video pembelajaran bahasa Arab, iaitu video bahasa Arab tahun 1 hingga tahun 3 tini.cc Arab tahap 1, video bahasa Arab tahun 4 hingga 5 iaitu tahap 2 tini.cc Arab tahap 2, dan lagu-lagu bahasa Arab. Ha, kat sini banyaklah lagu Muallimah Noni ni, ada termasuk di sini ya. Tini.cc lagu Arab. Ha, sempat tak masa agaknya Muallimah Noni? Untuk Muallimah Noni mungkin nyanyi sedikit. Kesuntukan masa ni, tapi boleh je masa. Express sekejap eh. Express sekejap eh. Okey, jom kita nyanyi ramai-ramai. Jom ramai-ramai. 1, 2, 3. Subahal khair, subahal nur, masal al khair, masal al nur, ahlan bihi, kaifa haluka ana abdi, kaifa haluka ana abdi, khairi ala al khair, wa anta min ahli, wa anti min ahli, kaifa haluka ana abdi khair, kaifa haluki ana abdi khair, tusbi ala al-khair, wa anta min ahli, wa anti min ahli. Okey, nanti ada di hafal ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, bagaimana biasalah, syukran ala ihtimamikum ya adik-adik. Terima kasih di atas perhatian adik-adik. Dan bolehlah singgah ke channel Muallimah ya. Mari belajar bahasa Arab bersama Muallimah Wan. Dan wa hatta hin, untuk setakat ini wa aktafi bihazal qadar, wa insyaallah sanuqabil fi fursatin ukhra. Okey, kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain insyaallah. Wa hatta hi astaghfirullah li wa lakum at tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Muallimah Noni. Tafadhali. Okay, syukran jazilan wa alfu mabruk ila Muallimah Wan kerana di atas perkongsian yang bersahaja dan sangat menarik sebentar tadi. Sebagai tanda sokongan kepada Muallimah Wan yang menyediakan bahan untuk bersiaran pada hari ini bagi adik-adik
yang pertama kali menyertai kelas tuition online IU yang masih lagi tidak menekan butang subscribe, lakukan sekarang jika ianya masih lagi berwarna merah agar bertukar kepada warna kelabu. Tetapi seandainya butang subscribe tu sudah berwarna kelabu, adik-adik jangan tekan lagi eh. Kalau tidak dia akan jadi unsubscribe balik. Okey, ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada Muallimah Wan dan penyuntik semangat untuk Muallimah menghasilkan lebih banyak video PDPC yang menarik. Okey, jangan lupa juga menekan loceng supaya adik-adik tidak ketinggalan mendapatkan video-video terkini dalam channel Muallimah Wan. Okey. Ada kod, dua lagi kod yang Muallimah belum share kan? Okey, Muallimah akan share sekaligus ya. Kod yang keempat. Okey. Kod yang keempat ialah 9. Okey. Dan kod yang kelima. Kod yang kelima juga 9. Sama eh. Kod keempat tadi 9, kod kelima pun 9 juga. Okey, selesailah kelima-lima kod. Kemudian, okey, link undi akan diletakkan di ruangan chat. Okey, andai adik-adik ada sebarang cadangan dan komen, bolehlah ditaip di ruangan yang disediakan di dalam link tersebut. Dan mengundi panitia bahasa Arab melalui vote Muallim Hazar dengan vote berapa? 5 bintang. Okey. Untuk link sijil pula, pastikan adik-adik guna email ididik MOE, email myguru.edu.my dan juga email jawi.edu.my. Ada 4 email eh, adik boleh guna. Sekiranya adik-adik menekan link sijil itu tetapi keluar notification unit permission, itu bermakna adik-adik menggunakan email lain selain pada email ididik dan keempat-empat email tadi. Jadi adik-adik kena guna email yang keempat-empat tadi eh. Apa yang perlu adik-adik buat ialah, macam mana nak buat? Adik-adik perlu open ataupun hidupkan email ididik dan MOE dan seterusnya yang keempat-empat tadi tu terlebih dahulu. Selepas itu barulah adik-adik buka browser link sijil. Diingatkan, link sijil dan kod hanya aktif dalam tempoh 30 minit selepas live sahaja eh. 30 minit je adik-adik kena ingat. 30 minit, kena cepatlah. Link kredit IU akan diberikan bersama username presenter, iaitu username Muallimah Wan yang mengajar pada hari ini eh. T.me Muallimah Wan. Okey, diikuti dengan kod kelas yang diberi. Adik-adik boleh rekodkan dalam link mata kredit yang telah dipastekan di ruangan chat. Okey, rasanya Muallimah Hasmita dah pastekan semua. Ala kulli hal, niat utama untuk mengikuti kelas adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Sijil itu adalah perkara yang kedua. Bonuslah. Sijil tu kan, dapat mata kredit, dapat hadiah lagi. Itu semua bonus. Okey, jangan lupa ya. Kelas tuition, kita tak ada makluman ya untuk kelas tuition untuk minggu hadapan. Tapi tak apa, adik-adik boleh check dalam portal nanti. Okey, sekali lagi diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal IU, iaitu di www.academyyoutuber.com. Okey, sebelum berakhir, Muallimah Noni ingin mempersilakan barisan Muallimah bagi mengucapkan sepatah dua kata sebelum kita menamatkan kelas pada hari ini. Okey, Muallimah Noni ingin mempersilakan Muallimah siapa? Muallimah Asiah dululah. Okey, Muallimah Asiah. Fatiha tafadhal, masykurah. Syukran Muallimah Noni. Terima kasih Muallimah ucapkan kepada semua adik-adik dan penonton yang hadir kelas pada pagi ini. Bukan senang nak tunggu sejam mengadap online kan? Dan tuntutlah ilmu, jangan putus asa kerana ilmu itu adalah pelita cahaya hidup kita. La tansa ilfa' like wal ishtirak channel Muallimah Asiah, Cikgu Mak channel. Syukran. Afan Muallimah Asia. Okey, seterusnya kita serahkan kepada Muallimah Hasnita pula. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Muallimah Noni. Adik-adik terima kasih kerana bersama sehingga ke saat ini dan jangan lupa melawat channel Muallimah Hasnita dan subscribe di sana yang pagi yang belum. Terima kasih.
Sama-sama. Okey, seterusnya presenter kita pada hari ini iaitu Muallimah Wan. Dipersilakan. Okey. Okey, adik-adik, ada sedikit pembetulan ya, ralat gambar. Ya, kalau adik-adik perasan, adik-adik perasan nanti, ya, gambar contohnya gambar yang sedang membuat rumah itu sebenarnya tiga tu, seramai tiga orang, tetapi macam mana gambarnya tercicir, seorangnya tak nampak ya. Jadi jadi kat situ sebenarnya sepatutnya lebih daripada dua ya, sebab dalam bahasa Arab kita ada beza tau penggunaan untuk satu, dua dan tiga ya. Tiga itu untuk ramai ya adik-adik ya. Itu sedikit ralat teknikal lah dari segi gambar ya. Okey, jadi nanti Muallimah akan juga tuliskan dekat description nantilah sedikit ralat di situ ya. Yalah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan ya ilmu yang adik-adik perolehi ataupun sebenarnya Muallimah dapat rasakan adik-adik sebenarnya dah ada pengetahuan, cuma sama ada digunakan ataupun di-apply dalam kehidupan ataupun tidak ya. Jadi untuk supaya bahasa Arab itu sentiasa hidup dalam hati adik-adik, teruskan untuk cuba bercakap dalam bahasa Arab untuk bahasa, untuk istilah-istilah yang mudah. Wahattahin, sehingga berjumpa lagi. Mudah-mudahan adik-adik mendapat manfaat daripada ilmu pada hari ini. Syukran. Afwan Muallimah Wan. Dan daripada Muallimah Noni pula, Muallimah ingin memohon maaf andai ada tersilap kata tutur bicara Muallimah sepanjang mengendalikan kelas pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan segala yang lemah itu adalah datang dari Muallimah Noni sendiri. Dan jangan lupa juga jalan-jalan di channel Muallimah Noni Mariana. Kita nyanyi-nyanyi di sana sambil menghafal kalimah. Ha, seronok tau nyanyi. Best kan Muallimah Smita? Okey, terima kasih kepada semua para muallim dan muallimah, ibu bapa dan adik-adik sekalian kerana sama-sama menjayakan kelas tuition bahasa Arab pada hari ini. Terima kasih juga atas sokongan anda semua. Ingat hashtag nabda majanan wa nabqa majanan abadan abada. Bermula percuma, selamanya percuma. Sehingga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.